kehidupan kita nak berjaya saat itu, nah, jangan kita tinggal daripada pak karo di dalam kehidupan kita. Siapa-siapa dia tak tinggal pak karo di dalam kehidupan, itu menana kata kita akan jumpa dengan kejayaan. Yang pertama, jangan kita tinggal syukur. Kenapa? Karena dalam syukur itu ada janji Allah. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu syukur tetap nikmat yang aku beri kepada kamu, nascaya aku tambah lagi. Gerti katanya nikmat nak tegak dengan kita, nikmat nak mengekali dengan kita, duk di atas kita syukur. Kita syukur banyak, maka Allah Ta'ala tambah banyak kepada kita. Kita syukur sikit, Allah Ta'ala menambah sikit kepada kita. Jika kita tak syukur langsung, membawa kepada Allah Ta'ala cabut nikmat tu tubik. Satu. Yang keduanya dalam kehidupan kita, mesti kita kena ada lagi gapo yang kedua. Yang keduanya kita kena ada istighfar. Nah, kehidupan kita ni kena ada hati sehari-hari untuk mengucap istighfar. Kenapa? Karena istighfar tu ada janjian Allah. Nah, ma apa? La u'azzibahu. Allah Ta'ala tidak azab mereka itu. Wahum yastaghfirun. Padahal mereka itu duduk di dalam mengucap istighfar. Yang ini siapa-siapa dia banyak ucap istighfar, Allah Ta'ala menolak kebala tubik. Dua. Yang tiganya, yang pasti kita kena buat dalam kehidupan kita, gapo yang ketiga? Yang tiganya kita jangan tinggal daripada doa. Kena ada doa seumur. Nah, setiap hari kena ada doa. Ikutlah doa gapo. Kenapa? Kalau dalam doa tu ada janji. Nah, janji gapo dalam doa? Ud'uni astajib lakum. Kamu mintalah kepada aku. Nah, sejaya aku tambah lagi kepada kamu. Apa? Apa? Ud'uni astajib lakum. Mintalah oleh kamu kepada aku. Nasya aku perkenan kepada kamu. Jangan tinggal doa. Kena ada syukur, kena ada istighfar, selaginya kita kena ada doa. Nah, yang terakhir sekali, nah, dalam kehidupan kita, yang kita kena ada tu gapo? Yang ketiga, yang keempat. Nah, yang keempat, syukur. Kalau syukur, nah, istighfar, doa, kau selagi gapo eh? Ya tak mari selagi dah. Satu perkara lagi yang pasti kita kena ada dalam kehidupan kita we. Kalau taknya mari gaduh-gaduh. Nah, syukur, istighfar, patu doa, selaginya kita kena ada bagi yang kita tu gapo selagi. Ya tak mari gaduh-gaduh nah. Nyerai weh lama-lama ni. Nah. Satu perkara lagi nyo Allah ya taknya mari ha. Tu nah. Satu ialah zikir, kena ada zikir kata. Nah, kan dalam zikir tu ada janji fazkuruni azkurkum. Dia mu sebut nama aku. Allah Ta'ala kata mu ingat kepada aku. Nah, sejak aku ingat kepada kamu. Nah, supaya kau sahih kena ada ratik. Nah, ucap alhamdulillah. Nah, ucap subhanallah. Ucapkan Allahu Akbar. Kau ikutlah nah. Itulah menanda kalau kita boleh buat perkara tu setiap hari, itu adalah kejayaan bagi kita. Baik, kita masuk dalam medan kitab kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif
rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Pada muka berapa? Muka-muka. Bab yang ke-9. Adab yang ke-9. Apa? Adab yang ke-9. Situ deh. Nah, gapo ni kita mengaji adab gapo sekarang ni? Masuk di dalam adab sembahyang lagi berkali deh. Adab kecek bersakup pau di atas adab di dalam kalengnya kita sembahyang. Katanya ada adab sakup pak dengan hari Jumaat. Nampak ni? Dari tiga. Mana kata adab di dalam keadaan kita nak menuju gismaya pada hari Jumaat. Nah, ilmu suku, adab suku. Nah, sebab itu ulama katanya, man la adaba la ilma lahu. Barang siapa tidak ada beradab, tak pandai beradab, mau kita panggil. Beradab tak pandai. Wa ikut se, nah, wa ikut gok. Nah, itu apa yang apa tu? La ilma lah. Tanah orang tak ada ilmu ialah orang tu tidak ada beradab walaupun zohi tu nampak ada ilmu sekalipun. Dia tu nampak kata orang mengaji, nah, nampak kata gulungnya masuk dalam gulungnya orang mengaji, tetapi adab tak pernah letak. Nah, maka dihukum kata supaya orang tak ada ilmu juga weh. Ha, mari tengok gapo adab yang 9 katanya dan adab yang ke-9. Temu lagi weh. Nah, semua lagi. Ha. Muka apa? Kitab hok mana tahu tu? Tak tahulah kitab hok ni lah, tapi kitab rung mana, tobok mana. Deh. Atas sedap juga kita baca kitab mai tak tahu duduk mana hello ni pun pening. Nak cuba cik-cik bicara dulu. Kalau kitab ni 120 ni. Kalau hok ni lah. 120 ni. Temu dah. 100 di gini lah amal royak deh. 120 ni baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, baris yang ke-7. Nah, kalau kita hok ni lah. Iyalah. Temuran eh? Baru baca kita sedikit. Mai kita sore dah tahu jalan dia, tak tahu dah adik. Lepas tu mitok weh, sudah mengaji tuano weh besar sikit. Mai talet tu weh gerah, ya. Weh besar sikit, weh mudah. Habis. Dan adab yang ke-9. Gapo adab yang ke-9 weh? Jangan iyo seorang yang nak menuju gismaya ke masjid itu. Hari Jumaat lah, apabila kita nak datang pergi ke masjid hari Jumaat tu, lagi patah gapo bagi kita? Jawab, melangkah akan bahu orang pada ketika ia masuk ke masjid. Yakni dalam keadaan kita masuk gismaya hari Jumaat tu, jika orang duduk di hadapan, kita mari belakang. Okay? Kita mari belakang dah. Nah, dia mau semaya apa dia mau dengar Jumaat dengan khutbah lah. Maka di lahir patah kita ni orang hak belakang ni tersuruh mai lapoh gi duk dapel lah gi duk belakang ha jadi padang kita mari akil. Napa nah? Ni kita ni suka gi akil nak gi duk dapel.
Bahmula dia modok dapai tu kita nyolakoh bahu bubak bubak. Orang panggil apa ni? Orang panggil tak ada adab mau kita panggil. Nah, maknanya dia kita mari akil, duk ku akil-akil, duk ku jukil ke, duk ku tangguh ke ikut ni. Maksud dia apa? Tak se kita pergi lakuh. Nah, dalam keadaan orang duduk dengan kutubah dah saat ni tu, kenapa? Putus mual apa ni? Putus tawajuh. Kita duduk berhati, orang baca berapa-apa gerai, mari lihat belakang, jadi kejuk ke kita ni, jadi ganggu. Membawa kepada gangguan orang ni pun tak boleh juga. So, situ, pergi lagi. Dan adab yang ke-10. Nah, dalam keadaan kita pergi sembahyang Jumaat tu, apa adab yang 10? Jangan ia seorang yang nak pergi sembahyang tu. Nah, jangan gapo he? Lalu pada hadapan orang yang sembahyang, jika kita pergi siapa-apa ada orang duduk sembahyang lah, duduk sembahyang sunat ke tepi, jangan kita lalu di hadapan dia. Nah, itu kena jaga belakang tu, kena jaga. Kenapa? Merusakkan akan semaya orang. Nah, rusakkan akan khosyok orang. Sebab itu kalau kita suka nak duduk di hadapan, kita pergi awal. Ni kita suka pergi akhir. Tapi kanak nak duduk dapat tu mula. Orang duduk semaya dapat, kita nyolakoh bahu berai-berai-berai pergi. Orang panggil apa tu? Orang panggil tak ada adab. Nah, tu nah. Ha, gina-gi we. Dan adab yang ke-11. Oh, ya kecek cepat sikit we. Ha, adab yang 11. Apabila kita masuk nak pergi semaya saat ni tu, gapo adab yang 11? Sunat iyo. Iyo seorang nak pergi semaya tu, sunat gapo? Duduk dekat. Nah, duduk dekat diwal apa he, atau dekat tiang. Kalau ada tiang, sunat kita geduk dekat-dekat tiang. Nah, geduk dekat-dekat tiang saat itu, ha, geno tu eh, maka jikalau tiada mudah akan yang demikian itu. Kalaulah tiang tu tak ada, ha, maka sunat. Sunat apa? Ditaruhnya. Ditaruh ni makna kita dihapal lah mak kita. Artinya diletakkan. Supaya pun wakwi ada tiye tu, kerana nawi ada kek. Apa nak eh? Dalam ada esmaya kita, tunjukkan ada kek. Ha, ada pagar antara kita saat itu. Ha, boh katanya jika tak ada, kita katanya tiye tu duduk jauh. Patu sunat gapo lagi kita buat? Ha, sunat dia saat itu gapo hai? Ditaruhkan, diletakkan. Boleh juga. Ini mudah kerti. Ha, taruhnya pada hadapannya itu gapo hai? Sesuatu yang menegahkan orang yang lalu pada hadapannya. Apa nak ayat kita kerti? Ya jamai dulu ni gini. Ya terkadang kita ni ya kecek masa dulu. Masa dulu ni ya tak ada wak urat gini. Apa nak? Lo ni ya ada urat dah. Walaupun kita reti lah antara reti kata dia demo duduk sembahyang situ, kita tak boleh nak lalu lah ke urat-urat tu. Kenapa? Urat tu sebagaimana kek. Jamai dulu ni ya tak ada gapo, maka pia sembahyang pak tu kadang-kadang kita duduk semayang, dia mau lalu di hadapan kita. Kenapa? Dia mau tak ada kek, mau kita panggil. Sebab itu buat kek. Habis tu lah ni yang buat sejadah kan. Setara kek sejadah tu kita. Kenapa nak nak? Ha, cuba tengok dalam masjid kita punya. Buat urat je, buat gapo. Maka urat tu apa yang gapo? Garisi. Maka kita jangan lalu pada garisi orang yang duduk semayang. Orang yang duduk semayang saat itu. Haa, tu nak. Hageno boleh kata gitu tu ilak weh, kerana sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata kena, Nabi katanya usturu fi salatikum walau bisahmin,
fa in ajazata na fabsut musalli fa in ajazta fa khutti amamaka khuttan. Apa maknanya? Artinya ha dinding oleh kamu. So kita buat dinding, maka kita pengen buat pagar. Membuat pagarlah weh. Bila tu? Pada ketika kamu sembahyang, dalam keadaan kita semaya tu, lepas tu kita buat pagar katik. Buat pagar tu ke dengan sesuatu, ikutlah apa pun. Suatu mana geletak mana weh, pada hadapan kamu geletak dapai kita. Ha tu geletak di hadapan kamu. Ha, dan jikalau dengar panuh sekalipun, jadi dengar anak panuh. Zaman dulu lah. Zaman kalon ni, orang ada berdekat, tak berdekat, tak dapat tu. Yang beritahu kata ni, anak kek kahwin duk semaya. Jika kita semaya kuk padai ke, kita semaya kuk dalam hutan ke misal. Bahawa kita nak semaya tu ke, patutnya bagi kita ambil atas satu benda tak dapat. Nak kaya katanya antara tempat kita semaya. Wak pagar. Ha, sampai tu pagar ni pun penting. Nampak ni? Pagar ni penting. Kita buat rumah sekarang, kita buat pagar. Rumah kita lagi kita buat pagar. Ada ke? Ha, kita buat beli kereta, kita buat basah kereta, kita buat pagar siap. Orang zaman dulu nak tak padi, ya buat rumah padi, ya buat pagar. Kenapa kata? Maka hidup kita kena ada pagar. Nak pagar kita daripada maksiat, kena buat balas mana? Ya kena ada pagar. Tak ada pagar selerok tabok lalu dah. Habis tu Nabi katanya, ad-dunia sijinul mu'minin. Dunia-dunia yang kita nampak sekarang ni, ini adalah sijinul mu'minin. Mau kita panggil apa? Penjara bagi orang mu'min. Gauk. Nih. Kalau ambo tanya, orang duduk dalam gok ya makan tak? Fak duduk dalam gok makan tak? Makan tak? Makan tak pada gok? Makan. Tapi makan orang legok tak suka orang makan duduk luar gok. Makan dalam gok kena tunggu garis dia. Kalau ya win nasi dengan ikan sardin, kena makan ikan sardin. Nuak tu perut pedah kita tak boleh. Ah, kawan nak makan beka. Tak boleh. Kerana duduk legok. Duduk leh unik. Sebab kita lah. Lain kita duduk leh unik. Nak buat gapo. Nak geno. Kena turut tua dia. Nak kecek gapo. Mata kita nak tengok gapo. Habue gapo. Kena beza dengan orang yang duduk luar pada gok. Siapa dia? Orang kape. Sebaliknya Nabi ni katanya, ad-dunia. Gapa ni dunia-dunia ni ke ialah jannatul kafirin. Dunia ni ke syurga bagi orang kafir. Ya orang kafir syurga dia ikut iyo. Ya nak tak saya semaya, ya nak tidur apa gelak apa cerah, ya nak makan bewok, ya nak makan kapenamolah gila. Karena ya dalam syurga hari ya. Sampai tu orang kafir dia mati ya minta nak klik sini. Ya itu ke Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna mukinun. Wa apa yang minta nak klik dunia we? Karena dunia ni syurga dia. Sini syurga. Apa yang minta nak klik sini ni? Ya kita ni ke? Bukan syurga. Kita dah penjaga. Dia fikir nak tubik semata. Sebab orang dia legok eh. Sungguh kata dia legok boleh makan. Sungguh kata dia legok boleh tidur. Suruh kata duduk legok tu boleh ni. Nak tanya so. Orang duduk legok tu lagi tanya dia. Nak tubik ke nak duduk legok? Eh? Orang duduk legok sekarang tu lagi tanya dia. Eh, mu nak tubik ke mu nak duduk legok? Dia jawab kan? Oh, mana so nak tubik. Walah, kenapa? Dia nampak kata supa tu. Orang mu'min ni ke? Mati tu keluar daripada gok. Dia keluar. Dia duduk nak situ. Tu nak bebas mau kita panggil. Hasabe tu aja buat pagar. Dalam keadaan kita semaya pun kena ada pagar wakil kita. Nak semaya dalam rumah tu hapa ratik sejadah.
widut dape kita dak tugak kucing ku lalu bining ku lalu anak punya lalu ku dape tu. Kenapa? Karena kita tak mempagakan. Kena wak pagar hati. Nah, tenah tu adab dalam keadaan kita nak tubik gismaya gapo saat itu. Habis gitu. Ha, katanya letak anak panah sekali baca panah deh. Nya baca fa innahu boleh ramah semua. Ha, nama kita baca dan jikalau dengan fa innahu sekali pong ha ni boleh belik sungguh dahlah. Baca anak panah. Ya, jika kita ada anak panah, kita letak anak panah kita di hadapan saat itu. Ha, habis gitu. Maka jikalau lemuh engkau akan yang demikian itu. Kalau kita lemuh, apa lemuh? Tak kuasa. Anak panah pun tak ada. Apa pun tak ada. Boh katalah orang zaman dulu ni. Kalau lemuh demikian itu, hagena weh. Hamparkan oleh kamu. So kita hampar gapo? Akan sesuatu. Meklah gapo-gapo hapa. Hapa di mana tu? Tempat sembahyang. Tempat semaya kita tu kena hapa. Ambil. Kain kita ke geno. Hapa katik masa kita nak semaya tu. Lagi-lagi. Maka jikalau lemuh engkau akan yang demikian itu. Allah tak ada kain weh. Nak hapa. Nah, apabila kau tak ada nak apa saat itu, buat genoh akik-akik sekali, engkau guriskan khotun. Aku guri buat khot. Buat mek-mek kayu ke, turi gere. Nampak kan? Dan we nampak sakat. We nampak bezonya antara dapet tu jalan lalu, antara tempat kita ni tempat kita semaya. We ada garis. Ha, maka dalam masjid sekarang, dia rolik dah. Kata masjid kita buat garis ni buat garis ke buat cong ha buat garis ha juga kalau kita semaya di maya kok misalnya kita gitu heburung kita gebu kula le bukit masa kita nak semaya mak jika tak ada gapo sunat kita ambil kayu ke garis dak ape wakik kita kata sini ni tempat aku semaya ha tu ya nak we ada tempat dia. Tidak, ha, ya tepat ni pun penting. Kenapa? Tepat ni penting. Supaya kita goyak bari hatu eh. Kalau bukan tepat dia, tak takut. Kita goyak bari hatu lah ke datang. Tepat dia ke? Okay? Ya bukan tepat dia. Goyaklah mata belalak setara mana sekalipun. Hatu pari, hatu mokopai, mata jelek pun. Tak takut. Kenapa? Ya bukan tepat dia. Kenapa tak? Teragi oya bagi hatu tak selaku bu PM ngori. Terah. Sebut sikit bulu orang mau cacing ke deko. Kenapa? Ya tepat dia. Ha supo, lon dia guna tak kena tepat pakal teh. Nah, lon ni orang kecek agama mana weh. Lek kedate tak sego dengar boleh. Bila kecek agama lek kedate ke kita sunah yakin Allah Subhanahu taala kuasa. Tadi ya bukan tepat dia. Mana tepat dia? Ni. Nah, ni, ngana? Masjid lah, dalam majlis balas sah lah, tempat pipun ni. Bau ya ada kekuatan. Allah Taala akan capak nur. Nur apa? Nur amal. Dan kita dengar tempat dia, nur amal masuk. Lah ni agama kita letak belakang. Sebab ceramah. Duduk ceramah lah, ceramah lah padai. Ya bukan tempat dia. Ceramah tu ceramah lah. Tapi bukan tempat dia. Nur tak masuk. Ya kena ceramah lah masjid. Ya kena goyak agama lah masjid. Dan lebarlah sah. Bahu gairah gerai amal lah. Kekuatan amal. Ya berasa nak buat amal. Lah ni kita ceramah kau dalam padai, kau dalam benar, kau dalam getoh, kau dalam gapo, dengar kau dah pandai lah. Tapi kekuatan nur nak buat amal tu ya tak ada. Ya bukan tepat dia. Apa dah ni? Ha, tapi tak ada lah lah dah. Ha, dunia sekarang ni kita fikir kata, nak we orang boleh dengar ilmu ya dulu. Nak boleh buat amal, tak boleh buat amal tu suku kira lagi. Nak we boleh dengar je, nak fikir nak buat lah mana. Habis tu ikut dia mahu suruh ying, ceramah lah ketah, gih. Ying, ceramah lah benih, gih.
Yin ciamah daripada bola. Gihkan apa? Nak wimik demo dengar dulu. Nak boleh buat amal, tak saya boleh buat amal. Ini bukan habuwe kita. Ini habuwe Allah. Ini adalah nusratun minallah. Bertolongan daripada Allah. Supaya kita pergi hospital. Nampak? Bomo ya wihubak ya. Ha, ayah nak makan hubak ni dua teh nah. Ha, belum pada tidur makan dua teh. Nah, sudah makan nasi, makan roti. Bukan hingga ke dia, hingga dia Allah. Bukan dia, dia pun tak tahu nak hingga ke dak tahu. Tapi dia kata nah, dia kata insya-Allah jika makan we kena cara tu insya-Allah. Yakin tak dak Allah supaya kita, kita ni ahli mengajar, ceramah gerai-gerai. Demo nak buat klik buat amal, ada demo setengah dak kata. Oh, sekak formu dak ceramah. Sejik pa tolong. Ya. Yeah. Oh, sekat de timo ceramah sekarang gerang-gerang dah. Sejik patulah ke dua orang tu. Ada kata kau ceramah kuat orang kom nama, kau ceramah kuat orang kada. Dak bukan habuai kita. Nak penuh masjid, nak penuh balasah. Ni bukan habuai kita. Habuai Allah tu. Kita sekadar we hubak ya. Ni nah. Semaya boleh ni. Tak semaya jadi gini. Napa rana? Tu kerja kita balas tu ya. Tu nah. Habis kata, nah, suruh kita gariskan akan khatun. Suruh kita garis tu ke pada hadapan kamu. Ha, di hadapan kita lah. Kita garis tu di hadapan kita. Ha, nah, kita garis di hadapan kamu. Habis. Allah, nah, tu sakup pau di atas adab dalam kalengnya kita nak semaya. Gila lagi. Dan adab yang kedua belas. Nah, adab yang kedua belas rawi. Hakena tu. Jangan duduk di dalam masjid. Jangan kita duduk dalam masjid. Ha, jangan duduk dalam masjid tu ke. Ha, hengo akau sembahyang tahiyatul masjid. Oh, nah. Patutnya jangan kita masuk dalam masjid duduk selalu. Sekurang-kurang sebelum daripada kita nak duduk tu ke, sunat apa eh? Sunat kita sembah sunat tahiyatul masjid. Tahiyat ni mau kita pengen hormat. Sebelum pada kita nak masuk duduk dalam masjid, nak masuk menyetok dalam masjid ni ke, aula afdalnya kita semayalah sunat tahiyat masjid. Gapo tahiyat? Tahiyat ni bagai hai kuam korup. Hormat dulu ke masjid. Hormat dulu tempat yang mulia. Nah, hormat dulu tempat yang bagus. Tempat yang maklum ke? Masa kita baca, ketika kita nak masuk masjid, baca gapo? Allahumma. Nah, iftahli abwabal jannah. Jadi kan, ya Allah, bukalah oleh kamu ya Allah. Apa? Abwab rahmah. Ya Allah, bukalah oleh kamu ya Allah akan segala pintu-pintu rahmat, pintu kasih belah kamu, pintu kasih saya kamu. Nak ayat kata dalam masjid ni ke, penuh dengan rahmat. Masjid ni penuh dengan rahmat. Tapi rahmat yang Allah Ta'ala tak bagi napa. Ya orang ime ke duk, kita duk mengaji semua dah ke. Duk mengaji dah ke. Gapo? Nah, sebut kata orang berime. Sebut kata al-muttaqin. Siapa dia? Allazina yu'minuna bil ghaib. Orang muttaqwa ni. Orang takwa ni siapa dia? Orang berime di atas benar hok tak nampak dengan mata. Tu orang berime benar tak nampak. Nampak ke pahala, nampak tak pahala? Tak nampak. Oh, cuba we nampak we. Kalau fak kita Allah Taala buka we nampak pahala. Hei, kaki kecok mari le. Hodok tidur minta we orang usung hari lagi. Kalau nampak tu noya. Kalau kita nampak rahmat Allah, nampak pahala Allah, duk kate pun usung ku gatiklah bandingnya mudah-mudah. Galingnya kata Allah obato kata, "Eh pakak tu baik belaka weh ni weh nak wis 1000 sore." Ho sehat tak nak kecek dah salah ape. Ho nak mampu ngak-ngak tu minta nak cucu lagi. Hei usung ku gestai.
Wi oboto atau nak bagi 1,000. Abah kata nak bagi 1,000 ni pagi ni bakak mari lah weh. Tak gerak setara mana pun suruh orang lagi. Hey, mungkin hatta aku setah tak boleh ke. Ha kena lagi ke mana cek? Lagi di oboto. Ha kena you nak know, you know, 1,000 ni. Tengok lagi. Kenapa? Tapi kalau buku agama benar tak nampak eh. Kenapa tak? Hak sehat dah kita ajak oh, segi lagi. Segi weh. Gini dengan muzakarah ini, tak ada yang ngajah ini. Pakai ni mua, tak lalu weh, kawe. Amulah lah ke. Mula koyak kata tak ada dengan lemu, tak ada dengan beruk, tak ada dengan gapo. Ada ke cuba obotan yang atas ibu. Lemu dia tengah panah kita mampuh meh. Lada kira-kira ini dah. Hah, lo ni pun sebetul. Kita tak nampak rahmat. Doyak dah ke. Hijau eh orang mukmin, hijau yang benar tak nampak. Duk cari benar tak nampak ni. Napa? Tak nampak dosa pun tak nampak. Pahala pun tak nampak. Pamuka cede buat ni ke? Ini adalah janjian daripada Allah. Ha Allah Ta'ala janji. Kenapa? Karena kita buat persiapan tu nak mati. Kita kena mati. Kena ngapau ingat. Aku kena mati. Pada kita mati, nak tanya so, piyo atik mati, kau yak kata duit ya beli, yang beli, ya beli guna. Dok. Dia sebut kada mati, tiga perkara, kau yak ada ke. Duit kita ada ke. Tak sepakat. Hau mana Allah Ta'ala dah sebut dalam Al-Quran Al-Karim ke. Nah, la apa? Yawma yanfa'u malun wa la banun. Hari akhirat tu ke hari yang tak ada boleh beri manfaat oleh harta hak banyak kamu. Harta mu banyak beliung tak boleh beri manfaat gapo. Tak boleh tolong mu. Wala banun dan pula anak jatai kamu orang gagah-gagah kekuatan dunia sedaklah. Dunia ni kita lupi ke luknong kita tubuh besar-besar. Ya boleh tolong. Napa nak? Tapi akhirat tak ada. Bagapa boleh tolong kita? Maklum Nabi pergoyak dah. Iza mata benu adama. Apabila kita mati. In qata'a amaluhu. Terputuslah oleh segala amal. Jadi pahala amal putus kerak. Tak ada lah. Illa malaikanya bisalasin. Malaikanya tiga. Tiga neng yang turut kita pergi. Waladin salihin yad'ulah. Anak yang salih. Yang senantiasa berdoa kepada dua ibu ibu bapa. Pak kita ada anak lagi? Anak dah? Doa dah lah kita. Doa tu pandai dah anak lah ni kadang-kadang. Pandai minta so yang minta duit. Nampak tak? So, yang keluar ilmu yang tafa'u bihi, ilmu yang bagi munafa'at. Wow. Yang tiga apa? Sadaqatin jariyatin. Sedekah kita ada jariah. Sedekah ada berlari kepada kita. Tiga ni. Lain pada ni dah tak sahabat dah kita. Tu kita dah buat persiapan untuk nak cedek mati. Besok lagi dunia ni ibarat gini. Nak ibarat yang mudah reti dunia ni ke. Besok lagi kepada kebun diri ya. Cuba kita perhati kita pergi kebun dia. Di dalam kebun dia tu ya wak tak dengar. Ya wak tak dengar. Golik. Dalam kebun diri ya tu ya wak tak dengar. Wak tak dengar. Wak dia. Nak tanya, dengar hok orang yang wak saja. Dia nak duduk situ lama, dia duduk sebentar saja situ. Dengar di atas kebong tu. Dia nak duduk lama sampai mati, dia duduk sebentar situ. Dia duduk sebentar. Dia ya. Giduk untuk nak berjeruh. Dia giduk untuk nak gelip berbaju. Dia giduk sekadar tu. Sudah pada tu ke, perak dia tak ada kali. Bakal dunia ni kita kena balik supaya dengan kebun getah tu. Kebun diri ye. Wak rumah. Duk situ tu ke. Bukan nak duk lama. Duk sepetah ya. Nak duk untuk wak kerja. Untuk nak jadi dabur. Nak berjuruh. Nak buh baja. Duk situ lah sepetah. Sudah berbaja. Sudah berjuruh. Kelek ke tak kelek?
kelek-kelek lah kawe. Sudah juga mari sini mai ibu bajo. Mari tane serta mai ibu bajo serta bukan nak giwak danga takbun lagi dok sapa kelamun dok. Dok sebentar. Cuba tengok, betul gi kebong. Ada muak danga tak kebong tu eh. Baju, baju tes mari ke baju. Baju apalah? Tiga lah kalau tak tak baju semari bukan bukan apa kerana tepat situ bukan tepat kita nak duduk nak gintuk sebentar untuk nak nanak nani patu nak gi ha cepo tu rumah kita ni rumah akhirat sini ni ke mari duduk sebentar mari nak nani pas mari dah buat kebon dah tak di buat kebon dah tanah dah ada dah. Wak jula dah rumah. Giduk tak rumah, tak ada buah baja. Giduk tak danga, tak ada berjeru. Giduk tak danga, tak ada menalik. Nak tanya, rugi ke labo ke tu? Eh? Tanah dah ada dah. Selah wak siap dah. Danga wak siap dah. Tapi tak berjeru. Tak kata tak berjeru lah. Nane pun kedok. Pasti tak nane nak berjeru lah. Ya ya kena tani. Ni kita buat cerita ni, umur 50. Dia tanya penama, ibu penama hidup. Dia buat tanya juga sekali. Sekarang aku umur 50, aku tanya gapo hidup. Semuanya cuma, oh hidup lagi. Zikir hidup kena lagi. Istighfar hidup kena lagi. Cik-cik mari tak ada hidup pun sekarang. Nak hidup pun, moga tak ada nak tanya. Pak nak tanya soal. Nak pergi lapor, nak makan darah pun. Dia nak moga tak ada tanya pun sekarang. Kena cek dengan umur tu. Umur-umur ni ibarat supaya mari tanah. Umur ibarat mari supaya dengan tanah. Ayah umur berapa dah? Ayah umur berapa? 70 dah. Ha, baik. Ayah kita ada dapat ni dia. 70. Kalau ibarat tanah, nak ibarat tanah dia. 70 rai. Banyak ke sikit ya 70 rai ni? Banyak ke sikit? Banyak 70 rai ni. Kalau kira harga 70 rai ni berapa juta dah tak tahu. 70 rai ni. Tak apalah 70 rai tu nak tanya. Duk tanya apa hati weh. Main tanah luas saja tak ada buah-buah setara ni. Gugi weh. 70 rai ni tanya apa? Tidak tengok. Saya perhati tengok, kalau tanah 70 dia pun tak ada dokong, pun tak ada kelapa, pun tak ada getoh, pun tak ada tanah tu harga mahal, gedak. Mahal tak tanah tu? Tak ada pas sekarang eh? Mahal tak? Tak ada harga, orang tak beli. Mau tak ada tanah 70 orang lagi jual mana? No. Tak ada sekarang apa? Apa? Habis tu kita pisah tanah. Allah Ta'ala wih tanah kita buat amur. Amur ni Allah Ta'ala wih tanah ke amur sekarang 40 lebih. 42 rai dah amur ni. 42 rai. Ha? 42 rai. Hanya kau tanah. Tapi tak ada hidup sekarang. Buat lagi tanah. Tapi tak ada hidup. No. Jemaah pun tanah juga. Tapi kau nak hidup apa paham. Tak tahu. Kau tak ada berjeruhan. No. Kenapa? Sampai tu jangan alik. Jangan alik. Jangan alik. Jangan alik. Tanah dah, wak selah dah. Jangan ralik duduk gini dah. Awak tidur sedap, awak gini tidur tarangan. Ya, ni sedap weh. Tugok. Tak ada nak menane. Tak ada nak jual. Kan duduk ralik dengan tidur. Lepas kita saya cuba tengok duduk ralik dengan apa. Duduk tak ada nak wak emak, duduk ralik dengan apa? Mu. Ralik dengan kedatai, habis kedatai saja apa je. Dengan kedatai saja kita habis apa je. Tiga je, capur-capur sehari. Lepas pagi sejak lah. Lepas zuhur setagi pula tu. 20 enek. Lepas asal gomor pula dah. Lepas ngorek deh pula dah. Capur-capur sejak. Capur-capur kedatai saja. Sari semalam dah. Kakak nejek tu jojek lah. Kita habis masa situ. Habis masa itu. Hani mujur ada tazkirah. Cuba tak ada tazkirah. Dia dah sejak lama dah. Kalau tak ada tazkirah, tak ada mengajar, tak ada apa. Pia ratik boleh dia sejik lepas sejik. Tak boleh dah. Nyaga apa punggung, nyaga tubik bisu. Nyaga wawasan tubik gemau. Dah lah kau.
Sebab itu masjid kita sekarang ni kena ada orang mengajar. Kalau wilabo kita, alun masjid mana sekoda, masjid untuk semaya berjemaah, masjid untuk baca ketebal. Kalau lagi kita nak kaya tak ada. Masjid mana ada orang mengajar, maka masjid tu jadi labu. Lawi labu ni. Dalam masjid satu saat tu pun, iktikaf satu saat, mujauh pada jarak api ni aku ni 500 tahun. Pada satu saat yang iktikaf. Pak kalau tak buat walah ni, pergi lagi iktikaf masjid dia. Pergi lah tu. Tidak. Lagi datang ada panggil lah. Dah lagi panggil lagi datang. Eh, kedatangan ayah masuk dah lagi panggil. Tak ada. Dek kipak angin pula. Masjid dah kipak angin dah. Ada. Ada dek. Nak tanya, duduk lama mana? Tepat ada kipak angin ke tak ada tepat kipak angin? Kau duduk mana lama kan? Duduk mana? Tak apalah. Kecek di atas jalan golek. Golek kata. Jadi, yo mengaji yo mengaji betul umum. Jangan kita panik kita sore deh ngaji. Semua kata kita kita masuk ke date. Tapi kita kena fikir umum. Fikir umum lek kapung orang datuk orang tak pakai kambing pe ko. Dua orang tu ya ke. Dua orang tu tak tepi tak lewat kecek. Yang kena kecek beratus nak jadi. Tu cara dia. Nah. Habis kata. Ya tu deh. Ha tu habis kat tu deh. Ha tu dia panggilnya gapo tu dan adab yang ke-12. Gapo ada yang ke-12? Jangan duduk di dalam masjid ha hingga engkau sembahyang tahiyatul masjid. Maya dulu. Usul sunnah tahiyatul masjidi. Rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Nah, kita semaya dulu. Habis. Kalau gitu, ha, dan memadolah tahiyatul masjid. Madodoh tahiyatul masjid itu balah mana? Dengan dua rakaat. Loh, sekolah dua rakaat ya. Bukan hati kena lapai, bukan hati kena padak. Dua rakaat pun mana. Gapo hormat ke masjid. Sebab itu Nabi katanya, satu tak alamat kiamat. Satu alamat kiamat. Yang pertama, manusia suka wisale kepada orang yang kenal. Satu tanda alamat kiamat. Alamak kemak akhir zaman yang kita mudah tengok gapo orang bui saleh orang hok yo kenal. Kalau yo tak kenal ya tak wis saleh. Sepada lek kedai kita tak kenal dia okey. Kita lalu kok lek kedai misalnya kok lek kampung kita maka kita tengok kok lek kedai tak ada orang hok kita kenal. Bokek orang mana kedai teh nak tanya kita wis saleh ra? Wira akan dak. Wah, mutu perang. Iya lah, kita tak tahu dia, weh. Tak boleh salah. Lo ni kita boleh salah. Hanya sekadar orang yang kita kenal. Bawa kita kenal apa? Assalamualaikum. Mulai tak mulai. Tapi itu adalah tanda alamat kemah. Geti kata masa Nabi, masa sahabat, masa tabi'in. Tak kira. Ku kenal ke tu, ku tak kenal ke. Aku perlu saleh semua. Absiru bisalam. Ku saleh mata. Ku tak ada kira. Ku kenal dia. Ke ku tak kenal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Satu. Yang kedua. Tanah alamat kemat. Gapo? Orang masuk masjid. Tapi tinggalkan akas maya tahayyatul masjid. Masuk masjid tapi tak semaya tahayyatul masjid. Nah, pagi jemaah. Masa dah sejai. Gila. Semaya lah tahiyatul masjid. Ndak. Klik dia. So tengok orang. Kita sana apa orang. Klik apa kita. Aku dah tu. Jangan mengaji tengok orang. Mengaji tengok kita. Beli cumi jangan suruh orang. Orang murah weh. Kalau kita pergi beli cumi. Beli cumi sah. Mak-mak pun tengok mak. Ya murah. Jangan beli cumi suluh orang. Beli cumi suluh kita. Kita dah mengaji ni supaya beli cumi dah.
Kaca dok mengaji ni ke? Mengaji apa? Mengaji untuk temu benda hudoh lah diri kita. Jangan kita mengaji cari hudoh orang. Ha ni kita ngaji pa dia dah mamak dah. Mamak ge mai tak mamak ge sedia tak esah mai. Ya nampak mamak. Ya nampak do Allah, ya nampak koya, ya nampak koseng. Ya tak nampak dia. Mengaji wi nampak kita. Aku aku dah ni bau rasa sedap hati, bau boleh reki kita. Oh, oleh kita do ya dia dah kuda. Gapo aku? Ku gi sejik tapi semaya tu masjid ku tak mai. Aku wei salah tapi aku wei salah orang aku kenal ya. Orang aku tak kenal aku tak wei salah. Aku dah. Ha bau ya nak ya nak terbeki dia kita. Napa? Ha tu. Habis kat tu. Ha sudah pada tu tu kalau gitu dengan dua rakaat gi lagi. Dan jangan engkau dan jangan aku tinggalkan akan sembahyang tahiyatul masjid. Oh kalau molek nyusah tinggallah tahiyatul masjid. Tiap-tiap kali yo semaya sunat tahiyatul masjid ni ada waktu dia. Waktu mana sunat semaya tahiyatul masjid? Waktu masuk sejait. Misalnya kita masuk sejait deh. Masuk pop, masuk waktu dia mai. Maya sunat tahiyat masjid. Patu tubek tubek gi makan teh. Maghrib pula masuk waktu dia pula. Tubek stak kuasa nak tubek di pun ada Allah stak. Prong stak untuk tubek. Bona masuk pula sunat pula. Bermana kata sunat tahiyatul masjid tak ada waktu tahrim bagi dia. Tak ada waktu makruh. Tak ada waktu haram. Sedekah maya sunat ni, maya sunat lepas subuh haram. Sudah maya subuh nak maya sunat lo haram. Sudah maya asar nak maya sunat lo haram. Tapi sunat tahiyatul masjid, marilah pia mana masuklah lepas asar, marilah lepas pada maya subuh pun boleh semaya kerana waktu dia waktu masuk sejik. Nampak tak? Tu. Habis juga tu. Nah, hatta habis. Dan jikalau pada ketika khatib membaca khutbah sekalipun kita pergi siapa pak hari Jumaat tu tok khatib duk atas mimbar dah tok khatib duk baca khutbah dah duk ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita baru sapa. Ha, sungguh kata kita baru sapa sekalipun sunat bagi kita saat itu apa? Semaya sunat tahiyatul masjid lagi. Sunat. Tapi ingatlah kita semaya sunat tahiyatul masjid pada ketika khatib dia baca ketebah tu ke? Sunat apa? Sunat wajibat. Ni dia buat lama. Kata dia bismillah. Dok sunat wigaduk sikit. Kenapa? Afdal besar kita dengar khutbah lagi pada semaya kita. Apa dia? Dia besar le istima'i pada ifrodi. Semaya tu ifrodi sore kita yo. Tapi khutbah ni dengar ramai tapi istima'i ijtima' mek hok ramai kita dapat dulu. Supaya dalam masjid ke. Sudah kita semaya pak ada orang mengajar. Nampak tak? Maka ada orang mengajar. Lepas tu kita nak maya sunat. Maya sunat boleh maya cepat-cepat. Kenapa? Nak dengar hok ni. Kan hok ni ni lebih baik pada hok tu. Hok maya mu sore. Mu rajin setahun palau boleh sore. Tapi dengar ni ke utuh orang ramai. Ia kena kira ijtima'i lagi. Nampak tak? Dia buat kedai kita sore. Ya ada juga hok tak pandai. Malah mana? Oh. Bok sudah semaya pak orang bayi ke orang dia mengajar. Aku nak baca Quran ya, kena baca Quran bocor sore ya. Ha ni kakak tak reti lah kau. Ai wasa kata hok yo molek dah kawan tak dengar mengajar kau nak baca Quran. Eh. Dak eh Quran tu hok ifrad, hok sore. Kita kena mai ijtimai, kena mai hok ipong ramai-ramai ni. Apa nanti ne? Tu ne. Atau sekalipun tapi ada tapi kita. Tetapi sungguh pun sunat kita semaya ada tapi we, tapi gapo he? Tetapi jangan mana? Tetapi pada ketika itu, pada kita semaya sunat tahiyatul masjid,
di dalam keadaan oge duk semaya tu apa ni khatib duk batu khutbah saat itu. Ha, geno he. Jangan dilebihin daripada dua rakaat, jangan lebih. Wala habuleh kita nak semaya sunat tahiyatul masjid 4 rakaat pun boleh. Tapi ingat, masa khatib duk baca khutbah di atas mimbar, kena buat hak kurang. Gapo? Buat hak dua. Nak pergi buat hak lebih pada dua, tak boleh. Pergi buat tak, tak boleh. Itu dah. Habis sikit tu. Ha. Ha, daripada dua. Baik. Lagi sikit lagi. Dan, mana? Dan memadalah tahiyatul masjid itu pada ketika ini, ha, dengan niat dua rakaat rutbah yang dihulu daripada Jumaat itu. Kamu, ha, Imamul Ghazali habis, ha, daripada Jumaat itu kamu. Patu mari al, mari Imamul Ghazali. Yani berkata oleh Imamul Ghazali, kena takdir kala semula napa. Kena kata itu. Yani Imamul Ghazali kena takdir kala. Ni bermula berkata Imam Ghazali atau telah berkata Imam Ghazali. Imam Ghazali kata gini, eh? Yang kata ini. Dan yang terlebih afdal itu, hak lebih comelnya, bahwa engkau sembahyang akan tahiyatul masjid pada hari Jumaat itu 4 rakaat. Hak tu hak comel sekali. Semaya Imam Ghazali kata, semaya tahiyatul masjid hak molek sekali, semaya 4. Maka nak semaya 4 kena pergi awal lah. Mari pergi awal, eh. Apa? Orang tak nak baca ketubuh lagi kita hari ni. Tak. Kita nak main paknya geki. Nah, nak tahu dia jadi. Ha, dengan dengan 4 rakaat dengan satu salam. Ha, kalau gitu, engkau baca pada tiap-tiap satu rakaat. Kemudian daripada Fatihah baca gapo? Kul huwallahu ahad 50 kali. Ha, ni kena pergi pukul 9 weh. Kena pergi jemaah di pukul 9 baru deh. Mano kena semaya tahiyat masjid rakaat yang pertama baca kulullah ya, eh. So kita baca kulullah. Tapi ingat nah, kulullah tu ke kik ya 50 kali. Boleh hali ya. Menyihir tera buat. Atau be ali apa kemoh ada nak kira apa nah. Hego akhirnya habis. Ha, cukup situ deh. Ah, pada dah summa qal fa fil khabari man fa'ala la man fa'ala zalika lam yamut hatta yara maka adahu min al jannati aw yura lahu. Wallahu a'lam. Ha, ada masalah apa tak nak tanya? Kita buka masalah sebentar deh. Allahu Akbar, astaghfirullahalazim. Ada peti nak tanya? Buka we tanya lu sebentar. Ha. Kita buat garis ya. Ya. Masa Allah. Nah, baik. Apabila kita tidak buat garis, eh, kita pergi dulu deh. Bila kita semaya, kita tidak buat garis, eh, kita tak ada buat sekat, eh, tak ada hapas jadah, tak ada buat kek. Okay. Orang lalu di hadapan tu, tu deh, tak boleh kita nak buat gapo. Tak boleh kita nak buat gapo. Tapi kalau kita buat garis, eh, orang lalu boleh kita nak pergi tiba, ustaz boleh. Kita buat kek dah. Supaya lemu eh. Pengumah kita. Kita buat pagar siap lah. Kita tanam lada. Kena. Kita tanam lada. Kita tanam gapo. Kita buat pagar. Datang-datang. Buat pagar dah. Lemunya masuk. Boleh kita lagi ambil salah di atas tuan lemu. Hai, aku pagar dah. Lemu mu dah lopak masuk. Mari lagi ni. Ha, lah.
Tapi kalau kita tak ada wak pagar, tanah, lada, tepi, pagar, lemu, orang lepas, masuk, kita nak ambil salah, tak tahu lemu tak ada. Lemu kata, amin lemu tak wak pagar. Juga semaya baik kita. Nabi katanya, jika mu tahu kata lakoh dihadapkan orang semaya itu seksa ke tak seksa, nah, saya mu akan hati walaupun waktu lama sekalipun. Kalau napa? Nabi kata, jika kamu nampak azab bagi orang lakoh dalam kalengnya orang semaya, nah, saya orang ni akan hati hengoti sudah. Bila tu? Bila nampak garis itu. Tetapi dia nampak dari saya, tak salah dia. Kok ya? Ya lalu tak payah kita, pun tak apa nak mengakak tak payah kita. Kenapa? Karena kita tak ada uang garis. Tapi apabila kita pas jadah, kita semaya. Ada orang lalu, boleh ketipak tumbuk dulu sebentar. Tak salah dia kita. Alah, kek kita ni, kuat kek dah menghalang kepala. Habis itu pagar ni penting. Jadi buat makna, mau kita panjangnya buat makna. Habis tu lah ni walaupun kita tanah lada bahan-bahan sekalipun, kita patut buat pagar, nak jaga. Nak jaga. Salah dia mau masuk, gak kita boleh ambil salah. Dan kita tak buat pagar, kita nak ambil salah. Tak boleh dengan demo. Apa dah ni? Nah, kalau gitu, awalnya, nah, hasil masjid ni, kita buat garis ni. Dan apabila kita duduk semayah situ, orang dia boleh lalu. Gitu. Kalau lalu salah, masalah anak kid, lakuh. Lalu salah. Tapi kalau tak ada kid, lah yang lalu. Hari ini mula-lalu kena. Kita tak kait sangat apa baik lalu. Habis itu, penting sekali kena buat garis. Nak jaga, apa ni? Jaga daripada pihak adab semaya kita. Lek dosa pahala tu maklum dah. Doa yang ada ke Nabi kata saat ni ke, jika mu tahu kata lakoh pada orang semaya tu azab, nasi mu akan berhenti. Walaupun bakal masa lama sekalipun. Doa yang terutama tu. Doa yang azab kuat sangat bagi orang semaya dihadapi orang semaya. Habis tu lek kita nak jaga dia kata. Tak ambil gapo tak dapat nak wiyat yang lalu kalau jangan nyanyo ke mung lah. Takut mung kena tu azab atau mung tu. Gitu ah. Ha? Ada apa? Lah lagi. Ada lah. Ya, tak ada lah deh. Berhenti, tak ada lah. Cukup anak. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Wa arzaqan wasi'atan wa a'malan salihatan makbulah. وسعادة الدارين وحسن الخاتمة وأنت خير الرازقين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.